sikit tapi kena pegang kuat-kuat sikit. Kalau gunakan dia kuat sikit. Ha, betul baru. Baik. Basah. Lagi buai ku layu. Takak ketam. Belakang dia ketat sikit yang pedal ni ke depan ni. Sangkut lah belakang. Depan boleh. Depan boleh. Belakang sangkut. Ah, belakang dia sangkut. Ke, ya. Ke depan dia nanti kena pusing lah. Boleh ke depan boleh? Boleh. Pusing lah. Boleh, boleh. Ini depan. Dari air dalam air sikit. Tapi kena pegang kuat-kuat sikit. Kalau gunakan dia kuat sikit. Haa, betul baru. Basah. Okey. Kita pergi ke laut, tak balik balik. Bismillah, pasal lagi. Fish market. Dia jual ikan 10 kilo tan berat. Seperti ikan lama, guna ciri biru dan juga. Ada tak balik sekolah USA. Ifil pernah duduk sini. Ifil hari semua kat sini. Biasa ni stud dengan sunat turun meninggal terkena tali gitar. Pam putus. Dia tak dadah ni tali. Tali gantung. Ini tali ni hukum kat sini. Buangkan masa. Mana ikan? Loh, orang nak turun. Ya, Amerika, USA. Yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat dunia seperti Lauri Rapala menaikkan ikan yang diiktiraf antarabangsa seperti Brazil, Tokyo dan Uganda. Nah, siapa nak telefon pun kita telefon. Ini lah ikan berapa yang yang mahal. Kodai dia mahal. Mahal di antarabangsa lah. Sempena menyambut Hari Merdeka yang untuk 10 tahun lah. 10 tahun depan. Kita tangkap ikan jerung. Ikan duyung. Tek jodoh yang kedua, ikan duyung. Mestinya duyung shampoo pamoli. Nampak tak? Nampak, nampak. Ikan duyung dah dapat tapi terlepas. Ikan duyung. Ikan duyung mencari duyung yang berhasil.
berapa juta cakap mulut tapi belum dapat lagi. Ketunggu dia dapat ikan duyung berkaki 8 pergi tak balik. Ha? Ni tangkap ketang, ketang terberat di dunia, berharga 6 juta 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 tahun. Ketang besar, bumi besar dia. Kalau nak ketam, ambil kat sini. Ketam batu. Ketam je nak. Sekilo, 14 juta US dollar. Apa ni, kilo? Gan! Nangkap ketam. Thank you.
dayung sampai ke tengah. Dayung laju sampai pokok sini. Hai, kita kayuh sampai tengah. Ini muka sipar je. Air tak berapa tinggi. Ombak tenang aje. Tak ada. Kamera. Kamera, kamera. Strike on camera. Bijak brother tu kat sampan tu. Haa, tu dia. Berarti tak banyak. Kena off.
Melayu. Tinggal
ingat aku. Ah, jatuh. Hujan melanda. Thank you.
ikan belum makan. Ikan dengan polo lah. Ha? Aku lu ikan sardin. Okey. Satu. A. R. D. I. N. Sardin. Sardin tak makan. Sardin tak makan. Guys, ikan tidur guys. Ikan tak makan. Ikan tidur. Ha? Korang tunggu malam lah. Pukul 9 dia bangun. Pukul 9. Lelong. Siapa nak makan? Sepuluh. Umpan habis, kena makan alu-alu. Nampak? Hai, tak gantung. Masuk air laut tu. Ha? Tak boleh. Orang semua ada sonar. Aku tak ada sonar. Aku otai. Tak pakai sonar mana tau. Ha? Hai, kita pakai Rapala Tail Dancer. Ha? Ha, ini joget dandut ni. Ayo joget sampai pagi. Joget sampai pagi ni. Ha? Dia otai-otai bakal gewang lah. Ha? Ha, ini lauri tak faham. Ha? Hai, teka. Tengah buat apa ni? Ini namanya nak tengah trolling. Hai. Kau main kapal layar.
hasil. Belum ada lagi. Ha. Jalan ke lepak tu menengah. Dan kambusan. Yes. Ayak boleh pergi Indon ni. Bukan setakat mancing. Cewek-cewek yang ganteng. Kita mancing bukan cari ikan. Kita cari masalah. Okey. Ya, bubu-bubu yang menangkap ikan dari 2, 4, 8. Aku tak tahu kan. Bubu lah. Haa, ni corong ni. Tu masuk kan? Tu masuk. Tu diam. Jangan keluar. Haa, ni tapak harimau ni. Nampak? Harimau kuat. Tu lukisan yang saya lukis. Ha, saya yang lukis tu. Nampak? Macam real tu. Ha. Macam-macam color dia. Ha. Inilah batu zaman purba. Di tahun 01 sebelum Masihi. Di pantai PD Polisen. Kat sini lah Masuri beranak. Beranak kembar 3. Tapi tak tahu anak. Dia ada kat sini. Kalau nak cari dia, kena kejar. Kita cari dia. Tak jumpa-jumpa lagi. Mana dia? Mana? Batu belah, batu bertangkut. Telanlah aku. Ha, ni batu belah, batu bertangkut. Aku telan kau. Terbelah batu dia. Terbelah sana, terbelah sini. Ini batu belah, batu bertangkup Pahang ni. Ini bagai Johor. Ini semua air pipe tau. Air pipe yang korang bazir tu melempas ni. Korang pun turun mancing. Air pipe. Ini lubuk ikan arwan. Lubuk ikan arwan ada sini. Macam-macam jenis ada. Dua pengayak nak pergi ke Indonesia nak cari cewek ganteng. Ha? Tahun depan baru balik. Semoga patah balik. Mencari ikan untuk juadah berbuka puasa. Kohi Pak Chai. Ha. Mushroom, dead mushroom. Ha, tu aku lukis. Ni garam halus. Ha. Teluk Palima Garam. Kita memancing ikan terbesar di dunia. Memecah rekod ICFA. National Game Fishing Association. Nama adik mana? Mancing dari mana? Mancing dari mana? Dari kecil. Telah memecah rekod dunia seberat yellowfin tuna 200,000 kilo. Tidak dapat memecahkan rekod antarabangsa. Tak tahu nak buat. Ayolah dunia fishing
World record. Kereta Porsche yang terdiri daripada Germany, Australia, England. Ini dia di Shah Alam pun ada. Oh, tu rosak. Tu nak mampus. Nak mampus. Tarap. Ya, tarap. Tarap. Ikan tarap ialah ikan talapia. Semoga anda terhibur bersama pokok-pokok terbesar di dunia. Lihatlah dunia. Pokok kelapa yang terbesar di dunia. Lain jenjen kereta dari Mercedes McLaren. Getah ni power. Tekan terbang. Kalau nak ambil 2000.